Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kita masih ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada sepanjang hari ini, saya undang untuk menyembah Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh merindukan hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Haleluya Tuhan. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana kau nyatakan isi hati jari hidupku, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji, haleluya, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah.
Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita pagi ini akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan renungan pagi ini, kita akan merenungkan sama-sama tentang mata air yang tak pernah berhenti. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 4 ayat 13-14. Ya. Injil Yohanes 4 ayat 13-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua sama-sama tahu tentang mata air ya. Di mana ada mata air, di situ pasti ada kehidupan, ya. Sungai itu berasal dari mata air. Ada yang dari satu mata air, ada yang dari beberapa mata air, ya, sampai menjadi sungai yang besar. Dan kalau kita melihat sungai-sungai, ya, di tepi sungai itu pasti tumbuh beberapa rerumputan, beberapa tumbuhan, bahkan ada pohon-pohon yang tumbuh di tepi sungai. Tetapi ada beberapa orang yang memanfaatkan mata air untuk dijadikan sumur ya, dijadikan sumur atau perigi, dan itu menjadi sumber air mereka untuk hidup sehari-hari. Tetapi ada juga di beberapa daerah, Bapak Ibu Saudari, yang memanfaatkan mata air ini ya untuk disalurkan ke beberapa tempat penampungan, dan kemudian itu dialirkan masuk ke rumah-rumah ya yang ada di kompleks-kompleks atau di perumahan atau di perkampungan mungkin ya. Dan dengan cara seperti itu mereka mendapatkan air untuk digunakan sehari-hari ya. Nah, kemudian saya dari hal ini saya melihat bahwa mata air ternyata aliran airnya itu sama sekali tidak tergantung pada keadaan cuaca, Bapak Ibu Saudara ya. Entah atau apakah itu musim panas atau musim hujan ya, mata air itu tidak akan pernah mengalami perubahan ya, dia akan terus mengalir, dia akan terus tetap bisa diandalkan oleh orang-orang ya sebagai sumber hidup, salah satu sumber yang menunjang kehidupan ya. Nah, sekarang coba bayangkan jika air seperti ini ya, air seperti ini mengalir dalam kehidupan keras yang kita hadapi di dunia ini, Bapak Ibu Saudara ya. Karena banyak orang yang menggantungkan kebahagiaannya dari lingkungan di sekitar mereka ya, secara lahiriah ada banyak, Bapak Ibu Saudara. Jika hidup sedang baik-baik saja tanpa masalah, mereka pun akan merasa bahagia ya. Tetapi sebaliknya, ketika ada masalah menimpa mereka, masalah keluarga atau masalah ekonomi ya, masalah relationship, hubungan yang putus, Bapak Ibu Saudara, kesulitan-kesulitan yang tidak terduga ya, dan lain sebagainya, maka kebahagiaan pun seketika hilang dari mereka. Nah, kita pun mungkin pernah mengalaminya ya, Bapak Ibu Saudara. Betapa kebahagiaan itu akan pudar ketika ada sedikit goncangan yang seolah-olah menghancurkan semuanya ya, dan itu membuat kita masuk ke dalam kesedihan atau keputusasaan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila kita memperoleh suplai dari mata air yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebuah mata air yang selalu mengalir tanpa henti, ya, yang tidak pernah berakhir, yang selalu bisa diandalkan dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ini, ya, percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria di tepi sumur ini, di pinggir sumur ini, menjelaskan mengenai tersedianya mata air yang seperti ini ya, dari Tuhan kita kepada kita, Bapak Saudara. Nah, perempuan Samaria ini dia seperti tidak mengenal siapa sosok yang ada di hadapannya itu ya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-13, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi di ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya ya,
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, kebahagiaan memang bisa kita dapatkan ya, bisa kita peroleh lewat hal-hal yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, atau ketika kita berada dalam keadaan tanpa masalah, ya. Tetapi ketika kita diguncangkan oleh masalah, ya, maka kebahagiaan kita, kebahagiaan yang tergantung kepada keadaan kita sendiri, keadaan diri kita dan sekitar kita, ini akan segera pudar, akan segera sirna, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus katakan dengan jelas di ayat yang sudah kita baca tadi, Yohanes pasal 4 itu sangat jelas kemana kita seharusnya bergantung, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan Yesus sendirilah yang menyediakan sebuah mata air yang tidak akan pernah berhenti. Ya. Di dalam pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-38 katakan, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di dalam Kristuslah terdapat sumber mata air yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang Dia sediakan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin setiap saat kita menghadapi berbagai keadaan sulit ya yang menerpa kita tanpa disangka-sangka. Bahkan di saat kita sementara berada dalam keadaan yang paling tenang sekalipun. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengandalkan apa yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya? Karena seperti ibarat mata air tadi, itu akan salah apabila mata air yang mengalir itu tergantung kepada cuaca atau kondisinya, bukan? Ya. Kalau sampai datang musim kemarau yang berkepanjangan, bisa-bisa kita akan repot ya, hidup tanpa air yang mengalir sedikit pun. Nah, dalam kehidupan kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa Dialah mata air yang tidak akan pernah berhenti, ya. Yang akan terus memancar dan mengalir masuk ke dalam hati kita sampai di kehidupan yang akan datang. Dan ketika mata air seperti ini yang kita andalkan, ya, yang kita andalkan, maka kita akan bisa mengalami kebahagiaan yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Ya. Meskipun kita mungkin sedang berada dalam kesulitan, sedang ada dalam keadaan sukar. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita, ya. Apakah kita masih menggantungkan kebahagiaan kita terhadap kondisi yang kita hadapi di dunia ini? Atau sudahkah kita datang kepada mata air yang tidak pernah berhenti itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara, kondisi di dunia ini tidak pernah pasti, ya. Dan dengan menggantungkan kebahagiaan kita terhadap dunia, itu sama saja akan membuat kita berada dalam kondisi yang tidak pasti juga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi lewat Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita akan memperoleh mata air yang akan mengalir sampai selamanya. Ya. Kebahagiaan kita tidak lagi menjadi hal yang sementara. Dan kita tidak akan pernah lagi tergantung kepada situasi atau kondisi yang kita alami. Jadi, mari saat ini saya mengajak kita semua yang ada ya. Mari Bapak Ibu Saudara, teruslah datang dan mendekat kepada Tuhan. Ya, Dia adalah mata air hidup. Dia adalah aliran air hidup itu, ya. Dan karena aliran air hidup itu, ya, yang mengalir tanpa akhir itu disediakan bagi kita semua. Disediakan bagi kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara, dan mari kita berdoa. Puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang datang di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami menerima aliran air hidup itu, Tuhan Yesus. Biarlah kami meminum air hidup itu, Tuhan. Biarlah kami tetap mendekat kepada Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus, kami datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hidup di dalam kami Tuhan, dan kami hidup dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, Tuhan yang memberkati kami. Kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan yang menolong dan menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sambut hari yang baru ini. Haleluya, puji Tuhan, amin.
hadiratmu.